Hai, Tabe Bray Bro. Kali ini Bunda kembali memberikan hiburan mengenai percintaan zodiak Virgo energi saat sekarang sampai tanggal 21 Oktober. Sorry, Bunda agak lambat upload videonya karena Bunda sesuaikan dengan energi percintaan kalian, Bro, Bray. Ya, jangan lupa subscribe channelnya Bunda agar Bunda tetap semangat. Mana semangat kalian ini? Virgo, mana semangatnya? Ini sebagian energi Virgo sepertinya sudah move on. Kalau Bunda tarik energinya, bila yang ada permasalahan di hubungan maupun yang lajang, ada energi yang Bunda rasakan, Bunda lihat sangat luar biasa positif ini. Seperti biasa, Bunda lebih fokus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tabe. Ya, Bunda kasih semangat bagaimana percintaan Virgo energi mulai saat sekarang sampai tanggal 21 Oktober. Ini bisa saja terbolak-balik energi yang dealing dengan Virgo. Energi keseluruhan Virgo saat ini sampai tanggal 21 Oktober. Di sini Virgo merasa tidak nyaman bila ada pihak ketiga. Di sini mereka stuck dengan pihak ketiga bila ini ada pihak ketiga. Dan ingin, ya seperti ingin menghindar di bagian sini. Menghindarnya ini dengan cara belum mau adanya memikirkan pihak ketiga, pihak pertama, ingin sukses dulu. Seperti itu energi di sini. Jadi tidak ingin bercinta, seperti itu energi di sini. Ya, sorry, itu yang Bunda lihat, itu Bunda sampaikan. Seperti biasa, Bunda harus open dengan kalian. Kita lihat kartu yang lajang Virgo. Di sini selama ini kalian percaya dan yakin selama ini seseorang mantan kalian atau ini masih ada hubungan tetapi digantungkan, mereka selama ini berpura-pura bahagia di luar sana. Ternyata kalian apa ya, intuisi kalian kuat, Bro, bahwa mereka tidak bahagia, hanya memperlihatkan di luar saja bila ada pihak ketiga. Itu yang Bunda tarik energi seseorang ini. Dan di sini kalian lebih banyak positif, ingin bagaimana karir kalian membaik, walaupun kadang-kadang kalian melihat di sosmed seseorang ini ada seseorang yang berusaha memperlihatkan kebahagiaan di luar sana dan ternyata mereka tidak bahagia. Itu yang Bunda tarik energi yang lajang Virgo. Ini Virgo, intuisi kalian kuat dan di sini juga energi kalian sangat luar biasa positif. Di sini juga, sorry ya, Bunda harus sampaikan, mungkin dari 2018 atau bulan Agustus 2020 kalian merasakan ada energi negatif, terutama cara berpikir ada pihak ketiga juga mengantarkan hal-hal yang kurang wajar kalau menurut Bunda. Di sini kalian banyak fokus untuk diri kalian. Bila kalian punya anak, kalian fokus bagaimana membahagiakan anak kalian, karena di sini ada status janda, duda pula. Ada pula hubungan masih digantungkan. Jadi kalian belum ada sebagian kecil tidak tahu status kalian jomblo atau masih berpacaran. Seperti itu, karena mereka ini menggorok habis-habisan percintaan kalian, terutama bila kalian dealing dengan elemen air Pisces, Cancer, Scorpio, elemen api Aries, Leo, Sagittarius. Seperti itu saja yang Bunda lihat energi yang lajang Virgo. Kita lihat yang berpasangan ini bagaimana ini. Bila yang berpacaran, Bunda sampaikan dulu yang berpacaran, langsung Bunda sampaikan selamat ya. Di sini kalian mungkin selama ini kalian menjalani hubungan percintaan yang berpacaran ya, lelaki mau pacar kalian lelaki maupun wanita. Selama ini menunggu jawaban dari kalian atau kalian menunggu, di sini mereka akan mengutarakan isi hati mereka, bagaimana mereka mengajak kalian untuk berkomitmen kembali. Karena di sini mungkin energi sebelumnya dari bulan Agustus, September kalian ada sedikit permasalahan stuck dalam hubungan berpacaran. Di sini akan ada suatu apa ya, hubungan diresmikan. Itu yang Bunda tarik energi yang berpacaran. Ini bisa saja di tahun ini kalian membicarakan kapan dan hari bulan penentuan
Akad nikah seperti itu energi di bagian sini. Jadi selamat bro, Bray. Ada pula yang berpacaran. Akhir-akhir ini energinya ada kebahagiaan pacar kalian lelaki maupun wanita banyak memberikan perhatian kepada kalian. Bila yang berumah tangga akan ada suatu keharmonisan di dalam rumah tangga kalian. Dan di sini mungkin sebelumnya suami kalian atau istri kalian sedikit ego, di sini mereka sangat sudah luar biasa bijaksana menanggapi, mengayomi rumah tangga kalian. Itu yang Bunda rasakan, Bunda lihat. Dan di sini akan ada suatu komitmen dalam yang berpacaran maupun yang berumah tangga, akan ada suatu kestabilan. Bila kalian ingin tahu apakah sebelumnya banyak permasalahan di dalam hubungan kalian berpacaran, ada pihak ketiga, tidak bro Bray, ini ketidakdewasaan. Itu yang Bunda tarik. Begitu pula yang berumah tangga, mungkin ini suami kalian atau istri kalian sedikit ada permasalahan dalam pekerjaan sehingga mereka sedikit emosi, naik turun emosinya kepada kalian menanggapi ucapan kalian. Tetapi energi dari saat sekarang sampai tanggal 21 Oktober sangat luar biasa. Kalau Bunda lihat, itu ya saja Bunda sampaikan, selamat itu saja ya. Jadi tidak ada pihak ketiga. Pokoknya keren bro Bray, terutama bila kalian dealing dengan elemen api, elemen air, dan udara. Bila dari elemen tanah, ini energi kalian sendiri bro Bray, karena kalian ada yakin semua akan bahagia dan diberikanlah kebahagiaan di dalam percintaan kalian. Kita lihat yang bermasalah di hubungan percintaan Virgo bagaimana. Ya, di sini kalau Bunda lihat ini, kalian sudah memilih bertindak bagaimana hubungan ini ditegaskan. Ini ada tindakan kalian menegaskan hubungan ini. Karena kalian ini mendapatkan suatu rahasia yang selama ini disembunyikan. Yang berpacaran ini maupun yang berumah tangga, adanya pihak ketiga di sini, kebenaran tidak perlu. Ini seperti begitu ya. Setiap kebenaran yang kalian tunggu-tunggu, di sini akan ada suatu kebenaran. Apa yang kalian sampaikan sebelumnya dari energi 2015, ini kalau Bunda tarik, di sini akan ada suatu perubahan yang luar biasa pada diri kalian. Wow, luar biasa nih Virgo. Di sini kalian sangat bahagia dengan ketegasan kalian. Akhirnya pasangan kalian mengetahui bahwa hubungan mereka dengan pihak ketiga terlalu banyak yang dirahasiakan pihak ketiga, sehingga kalian memutuskan ingin menegaskan. Tetapi anehnya kalau Bunda tarik energinya ini, setelah kalian menegaskan, mengakhiri hubungan yang resmi maupun yang LDR, tanpa ada yang LDR, yang ada pihak ketiga, di sini justru pasangan kalian akan tertarik energinya, akan kembali bagaimana belajar bersama. Itu ada pembelajaran bersama, kalian sama-sama saling mendukung, belajar dari setiap kesalahan itu ya. Terutama bila kalian ini ada 4 elemen. Yang kencangnya dari elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio. Scorpio. Ada elemen udara full, elemen api ada, elemen tanah ada. Bro, Pray, itu yang Bunda tarik. Kita lihat energi keseluruhan yang dealing dengan Virgo. Di sini mereka lebih banyak positif. Ini ada positif. Mereka yakin bahwa apa yang mereka sadari dan mereka lakukan akan ada suatu perubahan di dalam hubungan percintaan maupun intern keluarga. Ada juga mengenai karir, bro Bray. Seperti itu energi yang dealing dengan Virgo. Kita lihat yang lajang yang dealing dengan Virgo bagaimana ini. Iya. Di sini ternyata seseorang ini mantan kalian yang dari 2019 atau 3 bulan yang lalu, 3 tahun yang lalu, kalian tidak lagi bersama, tidak lagi ada keharmonisan di sini karena ada pihak ketiga. Mereka saat-saat ini energinya dari sebenarnya dari bulan September, Oktober, mereka ada kerinduan tersendiri, mereka menyesal. Kenapa mereka lebih mendengarkan pihak ketiga? Kenapa mereka lebih mengikuti ego mereka dibanding perasaan mereka sangat luar biasa mencintai kalian? Di sini ada penyesalan mereka ini. Mereka merindukan kalian. Mereka ingin bagaimana hubungan ini dipulihkan kembali. Tetapi di sini Virgo mungkin sudah tidak pro Bray mengulangi kesalahan yang
pernah mereka alami Virgo atau ini yang dealing. Tetapi kalau Bunda rasakan yang dealing dengan Virgo yang lajang ini jomblo, Virgo mengatakan tidak, kalian membuka lembaran baru tanpa harus lagi menyalahkan pihak ketiga maupun si mantan. Di sini mereka si mantan kalian atau siapapun ini, mereka sangat merindukan kalian, luar biasa kerinduan mereka. Mereka memandang potret kalian, kebersamaan kalian bila pernah kalian berumah tangga, keharmonisan bersama anak-anak kalian. Di sini hanya penyesalan, tetapi mereka ingin bagaimana dipulihkan kembali hubungan ini. Tetapi ada kata terlambat di sini, Bro Bray, terutama bila kalian dealing dengan elemen udara Aquarius, Gemini, Libra. Ada kerinduan tersendiri. Wow, keren ini. Kita lihat yang dealing berpasangan. Ya, di sini bila yang berumah tangga, dulu Bunda bahas, di sini akan ada suatu kestabilan di dalam hubungan rumah tangga kalian. Di sini suami kalian maupun istri kalian menjadi sosok imam. Ya, seperti itu. Seorang pemimpin lelaki yang bisa mengayomi rumah tangga dan seorang ibu yang lebih memberi cinta kasih kepada suami maupun istri. Di sini akan ada suatu keharmonisan di dalam rumah tangga kalian. Karena sebelumnya di sini pula seseorang ini atau yang dealing dengan Virgo terlalu banyak kecurigaan, kecemburuan, Bro Bray, jangan-jangan ada pihak ketiga. Tetapi energi Bunda lihat di sini bukan pihak ketiga, tetapi cara berpikir pula. Karena mungkin bisa saja mereka bekerja dengan lawan jenis, akhirnya ada pikiran-pikiran negatif. Energi dari saat sekarang sampai tanggal 21 Oktober justru akan ada suatu kestabilan, keharmonisan, kebahagiaan, kebersamaan lagi antara anak dengan suami, antara istri dengan suami, istri dengan anak, seperti itu. Bila yang berumah tangga, mungkin sebelumnya hubungan kalian sedikit ada tanpa ada restu atau jarak. Di sini ini seperti orang tua mereka mengembalikan kembali kepada anak mereka yang kalian cinta, yang berpacaran, apa yang terbaik menurut anak mereka, itu yang terbaik buat ibu bapak. Nah, seperti itu pembicaraan orang tua pacar kalian, itu yang Bunda tarik. Dan di sini ada kata restu dari mereka, terutama bila kalian dealing dengan elemen tanah, elemen udara, elemen air, ada elemen api, ada ini empat elemen, Bro Bray, ada keluarga besar akan membicarakan hubungan kalian. Wow, keren ini yang berpacaran, selamat ya. Kita lihat yang dealing yang bermasalah dengan Virgo. Di sini mereka akan meninggalkan pihak ketiga. Walaupun sedikit naik turun emosi mereka menanggapi pihak ketiga, karena di sini banyak perbedaan, banyak permasalahan. Jadi di sini ada salah satu pihak merasa lebih banyak memberi daripada diberikan cinta kasih. Sehingga siapapun yang dealing ini LDR, yang jarak jauh, jarak negara, yang sudah tinggal dengan pihak ketiga, mereka akan meninggalkan pihak ketiga, akan menemui Virgo, seperti itu energi seseorang ini. Karena ini ada pihak ketiga, Bro Bray, mereka tidak nyaman dengan pihak ketiga. Pihak ketiga bisa saja pihak ya istri pertama. Bisa saja, Bro Bray, karena terlalu mendominasi, bisa saja ini pihak ketiga pelakor. Tetapi kalau menurut Bunda, jangan salahkan pihak ketiga, tetapi introspeksi diri kalian ya. Di sini akan ada suatu pertemuan. Mereka berusaha membicarakan hubungan ini bahwa mereka tidak bahagia dengan pihak ketiga. Terutama bila kalian dealing dengan elemen udara, elemen air, tanah, elemen api, ada hanya ada Sagittarius, Leo. Kita lihat kartu klarifikasi yang jomblo ini, sesama yang jomblo Virgo. Ya, di sini mereka ingin suatu kesempatan lagi di hubungan ini, atau kalian Virgo ingin keuntungan yang baru di kehidupan percintaan kalian lagi dengan seseorang yang baru. Seperti itu energi di sini, terutama dari elemen tanah, elemen air, udara. Kita lihat kartu klarifikasi yang berpasangan. Bila yang berpacaran, di sini sudah ada suatu ketetapan petunjuk, seperti itu. Akan ada suatu pembicaraan mengenai percintaan kalian. Wow, keren ini. Tidak ada masalah di sini. Justru ini ada menentukan hari dan bulan bila yang berpacaran, pernikahan.
Bila yang berumah tangga, di sini akan ada suatu keharmonisan di dalam rumah tangga kalian. Virgo maupun Yandiling, di sini mereka berusaha membahagiakan dan memberikan apa ya, kebahagiaan dalam bentuk materi. Mungkin kalian menginginkan rumah atau kendaraan, di sini akan dibicarakan oleh salah satu pihak, mungkin kalian Virgo atau suami istri kalian. Wow, keren di sini, terutama di sini juga kencangnya dari elemen air. Tetapi kalau Bunda tarik-tarik ini, ada elemen api, ada elemen tanah, udara, ada bro bray. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi yang kalian alami ya. Kita lihat kartu klarifikasi yang bermasalah dengan Virgo. Ya, selama ini mereka apa ya, jauh di mata dekat di hati, seperti itu peribahasanya bro bray. Di sini mereka memantau antara pihak ketiga dengan pihak pertama, atau kalian Virgo memantau tidak ingin lagi kembali dengan masa lalu yang menyakitkan. Kalian ingin berubah menjadi lebih baik dan membuka lembaran baru, seperti itu energi di sini. Tetapi yang dealing dengan Virgo berusaha memantau kalian, walaupun LDR jarak jauh, mereka berusaha bagaimana hubungan ini dipulihkan kembali tanpa harus diakhiri. Itu yang Bunda tarik energi percintaan Virgo. Di sini ada koneksi soulmate bro bray, terutama bila kalian dealing dengan elemen tanah, elemen air, udara, api, hanya ada Sagittarius. Iya, Sagittarius di sini. Sepertinya yang ini tabe, tabe semangat.